Hai baking lover, selamat datang di channel Liz Ahmadi. Beberapa hari yang lalu ada yang request bolu jadul yang teksturnya moist. Jadi di video kali ini saya akan bikin tapi yang rasa pandan ya. Nah, mau tahu apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk nonton videonya sampai habis. Di sini kita menggunakan 5 telur utuh ditambah 3 kuning telur. Saya akan mengocoknya menggunakan stand mixer Idealife IL221S. Kemudian kita masukkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP, sekarang kita mixer menggunakan speed yang paling tinggi. Kita akan mixer sampai mengembang, pucat, dan berjejak. Sambil nunggu, kita ayak bahan keringnya. 225 gram tepung protein sedang ditambah 25 gram susu bubuk. Setelah diayak, kita aduk sampai rata. Nah, ini sudah mengembang dan berjejak. Nah, ini saya mixer selama 16 menit 9 detik ya. Sekarang saya matikan dulu. Seperti ini adonannya, sudah berjejak dan kental. Sekarang kita masukkan bahan kering, tapi separuh dulu. Terus kita aduk pakai speed nomor 1. Setelah diaduk 2 menit, kita masukkan lagi sisa bahan kering. Nah, di sini saya akan campur 150 ml santan kental ke dalam minyak goreng 150 ml. Setelah kita aduk, kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian masukkan setengah sendok teh pasta pandan. Terus kita aduk sebentar aja. Nah, ini saya akan matikan mixernya ya. Kemudian kita aduk lagi dengan spatula hingga tercampur merata. Setelah tercampur rata, kita pindahkan ke cetakan. Cetakannya sudah saya oles margarin, terus ditaburi tepung tipis-tipis. Nah, ini kita hentakan agar gelembung udaranya berkurang. Sekarang saya akan panggang menggunakan oven Idealife IL335. Sebelumnya sudah saya panaskan selama 15 menit di suhu 170 derajat api atas bawah. Saya akan panggang selama 1 jam menggunakan suhu 170 derajat api atas bawah. Nah, untuk lama memanggangnya bisa kalian sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini cake-nya sudah matang. Langsung kita keluarkan aja dari cetakan. Hasilnya cantik banget. Saya akan potong menggunakan pisau set Idealife IL160SE. Nah, pas dipotong kayak gini udah berasa banget lembutnya. Semua produk Idealife yang aku gunakan di video ini, link pembeliannya saya akan simpan di deskripsi ya.
Bolu jadul ini aroma pandannya wangi banget, terus rasa gurih dari santannya bikin rasanya tuh benar-benar enak. Cobain di rumah ya, buat cemilan keluarga atau buat jualan juga pasti bisa. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.